itu yang akan saya berikan pada hari ini. Maybe kita tertarik dengan airport REIT sebuah itu. Boleh komen sikit. Yeah. Airport REIT itu mungkin kena tanya kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan. Tanya kepada Kementerian Kewangan, mereka ada lebih banyak details. Itu memang satu usaha untuk kita dia untuk mendapatkan lebih banyak dana. Untuk mencairkan aset-aset kita untuk mendapatkan lebih banyak dana. Dan seperti yang telah saya katakan sebelum ini, memang perancangan kerajaan ialah untuk mendapatkan pihak swasta untuk menyuntik dana untuk pembangunan lapangan-lapangan terbang di negara kita. Even from the foreign investors, they can invest. It's open. I think you can ask Finance Ministry for more details on that. Okay? Alright. Thank you.